Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Dewan Pimpinan Cabang Partai Solidaritas Indonesia atau DPC PSI Kecamatan Medan Belawan melaksanakan bakti sosial sekaligus buka bersama bersama wartawan yang tergabung Belawan Press Club atau BPC Maju di Jalan Cimanuk Gang 14, Kelurahan Medan 2, Kecamatan Medan Belawan. Sebelum melaksanakan buka bersama wartawan, DPC PSI Belawan melaksanakan bakti sosial dengan menyantuni anak yatim piatu dan pembagian ratusan takjil bagi pengguna jalan yang melintas di Jalan Cimanuk Belawan. Ketua PSI Kecamatan Medan Belawan Togu Urbanus Silain menjelaskan, PSI tak henti-hentinya berbuat baik bagi masyarakat Belawan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Ketua BPC Maju Irwan Syapande mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPC PSI Belawan yang telah mengundang wartawan yang tergabung dalam Belawan Press Club Maju dalam acara buka puasa bersama dan kegiatan sosial. Kita membagikan ratusan takjil kepada masyarakat Belawan di Gang 14, simpang kantor camat Belawan, dan juga kita memberikan santunan kepada ada belasan anak yatim lah yang ada di Belawan ini sebagai bentuk kepedulian kita dari PSI Kecamatan Medan Belawan. Dengan untuk menghadiri acara-acara yang telah dibuat oleh PSI, dan juga yang terakhir kita sama-sama dengar bahwasanya saudara Togu Silain, aktivis yang ada di Belawan, yang sering-sering berbuat untuk masyarakat yang ada di Belawan, baik terutama masalah banjir, masalah jembatan. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus melaporkan.